Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Coco C Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit pasal baik diam. Ali Putih dikecam lepas kata ini pada Man Raja Lawak. Sebelum kita start, Cik Kiha nak ucapkan terima kasih pada yang support Coco C Channel sampailah sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ini. Baru-baru ni, nama pelawak yang cukup terkenal di Malaysia iaitu Ali Putih menjadi bualan utama buat para warganet. Apa yang Cik Kiha tahu, ramai netizen yang memberikan tanda tanya tentang isu yang mengaitkan Ali dan Man ni. Bukan tu je, ada juga khabar angin yang mengatakan Ali dikecam teruk. Apa sebenarnya yang berlaku ni? Jom sama-sama Cik Kiha, kita bongkarkannya. Syed Ali Mubarak Syed Muhammad Ridwan atau dikenali sebagai Ali Putih yang merupakan sebagai seorang pelawak. Bukan tu je, Ali juga merupakan seorang pengacara dan juga pelakon Malaysia. Dia dilahirkan pada 30 Mac 1989 yang kini berusia 33 tahun. Apa yang Cik Kiha tahu, Ali pernah menyertai program Raja Lawak musim ke-6 bersama arwah abangnya, Abam, yang merupakan anggota Boce kini. Ketika itu, mereka dikenali sebagai Al-Bob. Sebelum Cik Kiha mulakan, Cik Kiha nak bagi tahu yang Man Raja Lawak dan Ali Putih merupakan sahabat baik. Jadi, apa yang berlaku di antara kedua-dua sahabat ni? Berdasarkan sumber yang Cik Kiha dapat dari mstar.com mengatakan Ali Putih dikecam selepas tegur Man Raja Lawak buat amal diam-diam. Gara-gara menegur tindakan Man Raja Lawak menghebahkan projek bantuan yang dilakukan di media sosial, pelawak Ali Putih menerima kecaman hebat dari netizen. Enggan membiarkan orang ramai terus membuat pelbagai andaian buruk terhadap sahabatnya itu, Man menjelaskan dana bantuan tersebut adalah atas inisiatif sendiri tanpa membabitkan ahli kumpulan Putih yang lain. Apa yang Cik Kiha pasti, Man juga meminta netizen supaya tidak membabitkan sahabatnya iaitu Ali dan Mama dalam isu berkenaan. Sebelum itu, Ali meminta Man merahsiakan amalan kepada kerana Allah lebih mengetahui niat baik yang dilakukan. Kalau kita nak buat baik, tak nak ada yang sangkal, kita kena buat kerja diam-diam. Jangan diheba-hebahkan, takut nanti jadi bualan orang. Biar kita buat diam-diam hanya kerana Allah tahu apa yang kita buat. Jangan diminta pujian menggunung. Kita buat untuk dapat keredaan Allah. Semoga dipermudahkan, komennya. Ali menulis tegurannya itu pada salah satu status yang dibuat naik oleh Man di Facebook. Apa yang Cik Kiha tahu dalam status itu, Man meminta orang ramai tidak memuji niatnya menghulurkan bantuan sumbangan sebanyak RM50,000 dan menjual kereta serta motosikal miliknya untuk disalurkan kepada mereka yang memerlukan. Bagaimanapun, hasil carian mendapati komen asal yang ditulis Ali itu telah dipadam pada ruangan itu hanya dipenuhi dengan kritikan pada netizen. Cik Kiha harap perkongsian ini dapat menjawab semua persoalan tadi ya. Kita jumpa lagi di lain hari. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan.
Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.